Sebanyak 3 unit rumah di Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, jebol akibat longsor. Penghuni rumah terpaksa diungsikan karena rumah mereka rusak parah dan tidak dapat dihuni akibat longsor. Longsor terjadi di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Ada 3 rumah yang terdampak dalam kejadian ini, kondisinya rusak dan tidak bisa dihuni kembali, kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patricinio Freitas. Teofilo mengatakan longsor terjadi pada Selasa malam, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor mengakibatkan tebing Sungai Cibuluh setinggi 5 meter longsor. Akibatnya, bangunan rumah yang berada di atas tebing terbawa tanah yang longsor dan merobohkan dinding belakang rumah. Tanah longsor dengan ketinggian kurang lebih 5 meter dan lebar kurang 20 meter ini posisinya berada di pinggir Kali Cibuluh, terjadi di belakang rumah milik warga. Dampaknya bagian belakang rumah terdampak terbawa material longsoran menuju Kali Cibuluh, kata Teofilo. Anggota tim reaksi cepat BPBD Kota Bogor Muhammad Nur Kosim mengatakan 3 rumah warga yang terdampak longsor merupakan milik 3 kepala keluarga dan dihuni oleh 9 jiwa. Salah satu penghuni rumah merupakan penyandang disabilitas. Rumah yang rusak dan tidak dapat dihuni pertama rumah milik Isa Priguna. Kerusakan di bagian dapur, kamar tidur dan kamar mandi terbawa longsoran. Kondisi rumah tidak dapat dihuni, untuk sementara dievakuasi ke rumah orang tuanya, kata Kosim kepada Detikcom. Kemudian rumah Bapak Heri Purwandi, dia ini yang penyandang disabilitas. Kerusakan di bagian dapur, kamar tidur, dan kamar mandi terbawa longsoran. Kondisi rumah tidak dapat dihuni, untuk sementara tinggal di rumah kontrakan terdekat, tambahnya. Sementara satu rumah milik Iyah mengalami kerusakan di bagian dapur, kamar tidur, dan kamar mandi terbawa longsoran sehingga bagian belakang rumah menggantung. Namun penghuni rumah memilih tetap bertahan. Kosim mengatakan banyak barang milik warga yang tercebur ke Sungai Cibuluh karena bangunan rumahnya jebol terbawa longsoran. Jadi barang-barang kayak kasur, kulkas, tempat tidur tercebur ke sungai, kan terbawa longsor kemudian tercebur ke sungai, soalnya dinding sama lantainya ikut jebol juga. Peralatan dapur juga terbawa longsor. Tapi alhamdulillah semalam sudah ada yang dievakuasi, beberapa masih bisa diselamatkan, terang Kosim. Saat ini, kata Kosim, penghuni rumah yang rusak akibat longsor mengungsi sementara ke rumah saudara dan rumah kontrakan. Sementara petugas BPBD dan unsur lainnya merapikan rumah dan mengevakuasi sisa-sisa barang milik warga yang tercebur ke sungai. Sebanyak 122 bencana melanda Kota Bogor, Jawa Barat. Mayoritas bencana yang terjadi karena hujan deras dan angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan, jumlah bencana tersebut terdiri dari 73 kejadian tanah longsor, 8 banjir, 3 angin kencang, 18 bangunan roboh, 1 kebakaran, 17 pohon tumbang, 1 orang hanyut dan 1 penyelamatan hewan. Tanah longsor menjadi tren kejadian pada Agustus karena intensitas hujan cukup tinggi, khususnya sore hari menjelang malam yang terjadi pada minggu terakhir, kata Teo. Kemudian, terdapat pula 4 jembatan dan 10 tembok penahan tanah TPT yang roboh terdampak longsor. Termasuk 522 rumah warga turut terdampak dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Hujan angin kencang menjadi penyebab terjadinya bangunan roboh beberapa bangunan, tuturnya. Selain itu, lanjut Teo, tercatat ada 227 kepala keluarga KK dengan 461 jiwa yang terdampak dari bencana di bulan Agustus tahun 2022. Di mana 7 orang mengalami luka ringan karena tembok dan rumah roboh dan 1 orang meninggal dunia hanyut di sungai. 1 orang yang hanyut dievakuasi di wilayah Kelurahan Sukaresmi, ucapnya. Hujan dan angin kencang beberapa belakang ini masih berpotensi terjadi pada September tahun 2022. Diimbau, masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana di wilayah masing-masing. Misalnya, gorong-gorong tersumbat,
sampah menumpuk yang berpengaruh pada potensi banjir untuk bisa dengan segera dibersihkan secara mandiri atau posisi masyarakat yang berada di bawah tebingan yang berpotensi longsor agar lebih meningkatkan kewaspadaannya, tuturnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor mengakibatkan bencana longsor di Kelurahan Kertamaya, Bogor Selatan, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 10 rumah dan 6 motor milik warga terendam lumpur setinggi 80 cm. Jadi kemarin sore Kota Bogor diguyur hujan deras dan kejadian di Kelurahan Kertamaya ini ada sekitar 10 rumah yang terdampak longsor akibat pergerakan tanah dan luapan air yang merupakan imbas dari pengerjaan perumahan di proyek PT Surya Mas di atas tebing, kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Veritas ditemui di lokasi longsor. Selain rumah, ada 6 unit motor kurang lebih, masih pendataan lanjutan, 6 motor tertimbun, tambahnya. Pantauan di lokasi, saat ini warga dibantu petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor mengevakuasi lumpur yang masuk dan mengendap di dalam rumah warga. Ketebalan lumpur bervariatif antara 40 cm hingga 80 cm. Di halaman dan di dalam ruangan rumah warga, nampak sejumlah motor tertimbun lumpur hingga menutupi sebagian mesin. Beberapa motor bahkan tergeletak di halaman rumah karena diduga tidak sempat diselamatkan pemiliknya. 10 rumah yang digenangi lumpur berada persis di bawah tebing setinggi 10 meter. Di batas tebing merupakan jalan desa yang biasa dilalui warga menuju perumahan Rancamaya hingga Jalan Raya Sukabumi Bogor. Sementara di seberang jalan desa nampak proyek pembangunan perumahan. Warga menyebut, longsor terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yakni saat wilayah tersebut sedang diguyur hujan deras. Di tengah hujan, air meluap dari arah proyek pembangunan perumahan dan mengalir deras melewati jalan hingga ke arah rumah warga. Luapan air itu juga mengakibatkan tebing di belakang pemukiman warga longsor.